Hanggini Purinda versus Rebecca Clover. Nama asli Hanggini Purinda Reto Rebecca Ayu Putri Clover. Nama populer Hanggini Rebecca Clover. Tempat tanggal lahir. Hanggini lahir di Jakarta 21 September tahun 1999, sedangkan Rebecca lahir di Malang 21 November tahun 2001. Umur 2021. Hanggini berumur 22 tahun, sedangkan Rebecca berumur 20 tahun. Agama. Agama yang dianut Hanggini dan Rebecca yaitu agama Islam. Akun Instagram. Akun Instagram Hanggini @hanggini, sedangkan Rebecca @rclover. Profesi. Hanggini berprofesi sebagai aktris, penyanyi, koki, dan pembawa acara, sedangkan Rebecca berprofesi sebagai aktris dan model. Tahun aktif. Hanggini memulai karir pada tahun 2007 sampai sekarang, sedangkan Rebecca pada tahun 2013 sampai sekarang. Filmografi. Hanggini sudah memintangi 3 film, 8 sinetron, 1 serial web, dan 1 FTV. Sedangkan Rebecca sudah memintangi 7 film, 8 sinetron, 4 serial web, dan 6 FTV. Awal bersinar. Hanggini namanya semakin dikenal di film Gis NN sebagai Kiana Amanda, sedangkan Rebecca namanya semakin dikenal di sinetron Mermaid in Love sebagai Sasa. Fakta-fakta. Fakta Hanggini. Ia bersama Sanindya Nur Asalika merupakan personil dari duo Jelly, sebelumnya bersama Frilly Latukonsina yang diambil dari nama keduanya, JH Frilly atau Jelly. Ia memulai karir aktingnya lewat opera anak pada tahun 2010 dan kemudian sinetron Garuda Impian di tahun 2012. Dia juga merupakan salah satu pemain dalam sinetron Putih Abu-Abu yang booming. Namun, akting Hanggini yang paling menonjol adalah saat memainkan karakter sebagai Hartati di Tukang Bubur Naik Haji The Series yang tayang pada tahun 2013 sampai tahun 2016 lalu. Pada tahun 2021 ini, ia memerankan tokoh Kiana Amanda dalam Gis NN yang merupakan film pertamanya. Fakta Rebecca Clover. Rebecca merupakan aktris blasteran Jawa dan Australia yang lahir di Malang, Jawa Timur. Rebecca Clover memulai akting pada tahun 2013 silam. Saat itu, ia memerankan karakter Mela dalam sinetron bersama Meraih Mimpi. Rebecca Clover pun mulai membintangi sederet sinetron. Beberapa di antaranya seperti Mermaid in Love, Nathan dan Nadia, Buaya Putih, Dilema Cinta, Magic in Love pada tahun 2016. Ia mulai dikenal saat memerankan tokoh Sasha di sinetron Mermaid in Love. Rebecca Clover juga kerap tampil di sederet film di antaranya seperti Sesat, Bisikan Iblis, Habibie dan Ainun 3, Anak Garuda, seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi.